Hai, balik lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sound design dari video yang baru banget kalian lihat barusan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau lihat hasil foto atau video gue lainnya, atau bahkan untuk sekedar say hi, kalian juga bisa mampir ke Instagram gue dan follow di @BrianSolid_. Oke, jadi pada dasarnya menurut gue sound design itu sama pentingnya kayak visual. Jadi dalam sebuah video itu nggak melulu soal gambarnya harus resolusi tinggi, harus 4K, harus 8K, harus pakai transisi efek yang luar biasa, efek yang wow, tapi juga hal-hal yang sering banget dianggap enteng audio itu juga sangat mempengaruhi hasil dari video kalian. Sound design buat gue bisa menjadi salah satu proses editing yang lumayan tricky. Nah, kenapa? Karena nggak ada aturan baku harus pakai sound effects kayak gimana, harus pakai lagu yang kayak gimana. Tapi itu semua tergantung pada kita sendiri yang harus bisa menempatkan lagu dan juga sound effects secara tepat. Salah pakai sound effects bisa mengurangi nilai dari video kalian. Contoh simpelnya, misalnya kalian videonya lagi mau tuang air, tapi air yang dituang tuh sedikit. Tapi kalian pakai sound effects yang suara airnya seolah-olah terdengar lebih keras, lebih deras, seolah-olah tuh banyak airnya yang dituang padahal di videonya cuma sedikit. Nah, contoh-contoh kayak gini itu yang bisa mengurangi nilai dari video kalian. Makanya kenapa gue bilang tricky, karena kayak ibaratnya kalian yang harus bisa ketemuin sendiri feel-nya supaya tepat kayak gimana. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas yang pertama dari lagu dalam video sinematik ini. Jadi pada dasarnya, karena ini videonya di coffee shop, jadi gue pengen menggambarkan mood yang chill, lebih santai, tempo lagunya juga nggak cepet, makanya karena pengen menggambarkan suasana di coffee shop. Beda banget mungkin kalau kalian ngomongin misalnya di airport, itu dimana orang mungkin lebih bisa rush, lebih bisa buru-buru, tapi kalau di coffee shop biasanya akan lebih cenderung dengan suasana ambience yang lebih santai, dengan lagu-lagu yang lebih chill. By the way, buat kalian yang penasaran, lagunya itu gue pakai dari Epidemic Sound. Next, kita ke bagian sound effects. Nah, kalau misalnya dilihat dari timeline di Adobe Premiere Pro ini, kelihatannya audionya lebih banyak ya, jumlah sound effects-nya lebih banyak dibandingkan jumlah klipnya. Ya, maklum lah ya, karena satu klip bisa pakai beberapa sound effects sekaligus. Oke, jadi yang pertama sound effects-nya di sini adalah sound effect suara traffic atau suara lalu lintas. Nah, kenapa gue pakai suara traffic kayak gini? Karena tujuannya pengen menggambarkan bahwa coffee shop ini ada di tengah kota. Dan memang kenyataannya coffee shop ini ada di tengah kota, jadinya gue pakai bunyi traffic ini untuk memberikan gambaran lokasi. Sound effects yang gue pakai di sini adalah sound effects kota New York sebetulnya, trafficnya New York. Kenapa gue pakai New York? Karena pengen menggambarkan suasana rame, dan di New York trafficnya mungkin bisa dibilang rame juga kayak di Jakarta, makanya gue pakai yang di New York. Terus bagian sound effects yang gue ambil itu yang pas ada bunyi klakson dan suara busnya, jadinya lebih bisa menggambarkan secara jelas bahwa ini ada di tengah-tengah kota. Kalau cuman suara mobil-mobil lewat doang mungkin bisa juga sih, tapi menurut gue lebih greget aja kalau misalkan ada suara klakson terus ada bunyi bus, itu kayak di Jakarta banget lah suasananya. Nah, di klip selanjutnya kita udah mulai masuk ke dalam coffee shopnya nih, dan sebenarnya sound effects yang gue pakai di sini juga sama dengan sound effects dari traffic yang sebelumnya, tapi bedanya gue kasih low pass filter supaya kita seolah-olah mendengar suara jalanan tuh dari dalam ruangan. Ibaratnya kalau kalian dengar konser musik dari backstage, nah kurang lebih kayak gitu, suaranya lebih kedap, lebih kecil. Jadi itulah yang pengen gue gambarkan di sini. Next, kita ke bagian selanjutnya. Ini sound effects-nya sebetulnya sama aja kayak yang sebelumnya yang udah dikasih low pass filter. Tapi di sini gue tambahin bunyi langkah kaki untuk menggambarkan si barista yang lagi masuk ke posisinya dia. Nah, langkah kaki ini bakal agak tricky nih pakainya, karena kalau misal dicari itu nggak ada langkah kaki yang sound effects-nya pas banget sama timing ini. Jadi makanya gue ambil satu bunyi langkah kaki, terus gue copy paste pas si langkah kaki selanjutnya si barista itu lagi nginjak. Walaupun kakinya nggak kelihatan, tapi timingnya di sini juga harus pas banget. Karena kalau misal kita masukin bunyi langkah kaki berurutan gitu ya, langsung dari bunyi 1 ke bunyi 2, itu bakal nggak pas karena kakinya yang kedua itu kakinya yang kedua. Karena kakinya yang kanan itu belum nginjak sebetulnya, walaupun nggak kelihatan. Tapi kira-kira kita pasti tahu lah, kurang lebih dia kapan dia nginjaknya. Jadi di situ timing juga harus pas. Di klip selanjutnya ini, kalian bakal dengar bunyi whoosh di awal. Nah, kenapa bunyi whoosh? Karena sebagai transisi aja sebetulnya. Karena ada bagian yang dipercepat, bagian speed ramping-nya di awal, makanya di bagian cepat itu gue kasih bunyi whoosh. Tujuannya apa? Supaya sekedar whoosh aja sih. Terus bunyi whoosh itu juga dikombin dengan bunyi lagi benerin baju. Gue ambil sound effects lagi benerin baju, karena di situ dia lagi pasang apron, jadi cocok buat dipasangin sama bunyi lagi seolah-olah lagi benerin baju gitu. Next, kalian juga bakal dengar bunyi whoosh lagi, dan di sini ada dua kali. Yang pertama pas di awal sebagai transisi, dan kedua yaitu pas dia lagi tangannya gerakannya lagi dipercepat. Dan di sini juga kalian bisa dengar bunyi alatnya lagi dicopot, terus juga lagi ditaruh di
apa itu namanya, gue gak tau namanya tapi lagi ditaro. Dan di situ bunyinya sebetulnya gue gak pernah cari yang spesifik, alat ini lagi dicopot, alat ini lagi ditaro. Tapi kalian bisa bermain dengan sound effects, dimana kalian bisa cari bunyi yang kurang lebih menggambarkan aja. Gak harus spesifik barang ini lagi dicopot, lagi dipasang, tapi kalian bisa pakai bunyi-bunyi lain. Yang penting bunyi itu menggambarkan, kayak misalnya alatnya lagi dicopot dan alatnya lagi ditaro dalam video ini. Next, di klip ini kalian bakal dengar bunyi yang ada muncul 3 kali, yaitu bunyi apa nih bunyinya? Gue juga gak tau bunyi apa. Bunyi styrofoam crush namanya. Styrofoam crush, dan gue juga gak tau kenapa bisa ketemu bunyi ini, tapi yang pasti ini bunyinya adalah sekedar menggambarkan aja. Nah, kalau misalnya kalian dengernya pakai earphone atau pakai headset itu, mungkin kan bakal lebih dengar lebih jelas kalau misalkan di sini ada bunyi lain lagi, yaitu bunyi coffee brew. Tujuannya sebenarnya cuma sebagai tambahan aja sih. Jadi ada bunyi kresek-kresek gitu menggambarkan kopi yang kasar lagi diproses gitu ya, karena buat gue biar lebih real aja sih sebenarnya bunyinya. Next, di bagian ini kalian bakal dengar bunyi yang lebih simpel, yaitu bunyi whoosh di awal sebagai transisi, dan juga bunyi dia lagi taruh alatnya lagi seperti yang kayak di awal barusan. Jadi bunyinya sama kok, nggak ada bedanya. Next, di bagian ini bakalan agak lebih banyak nih sound effects-nya. Yang pertama itu dimulai dari whoosh sebagai lanjutannya sebelumnya, transisi. Terus di sini juga dimulai dengan bunyi coffee creamer. Nah, gue juga nggak tahu kenapa bunyi coffee creamer-nya pas aja kebetulan sama dia waktu lagi ngangkat. Bunyinya masuk, ada bunyi tek kecil, jadinya gue pakai. Terus ada bunyi apa ini? Bunyi bass drop distant. Jadi gue juga gak tahu itu apa, tapi yang pasti bunyinya itu sebenarnya pengen ngincer bunyi teng teng teng. Jadi waktu diangkat teng gitu. Tapi bunyinya agak, mungkin agak terlalu kecil, tapi ya enggak apa-apa, yang penting kalau misalnya pengen denger pakai earphone pasti bakal kedengeran suaranya. Selanjutnya waktu alatnya udah kena tek gitu ya, itu ada bunyi textbook drop sebetulnya. Jadi bukan bunyi alat kafe apapun, tapi bunyi buku textbook yang dijatuhin. Jadinya bunyinya pas, bunyi teknya itu dapet banget, makanya gue pakai. Next, kita ke bagian selanjutnya. Di sini ada seamless transition. Nah, kalau ada transisi biasa gue bakal pakai whoosh lagi. Nah, karena di video ini cukup banyak whooshnya, jadi biasa gue mainin. Gue bikin dia ada yang lebih cepet, playnya lebih cepet, ada yang lebih lambat, terus juga ada yang gainnya gue naikin, ada yang gue kecilin supaya yang denger juga nggak bosen bunyi itu lagi. Terus juga di sini ada bunyi waktu dia lagi pasang alatnya lagi, sama kayak yang pas di awal. Nah, jadi bunyi itu bisa dipakai buat menggambarkan dia lagi pasang alatnya. Next clip itu bunyi air karena lagi netes espressonya, jadi di situ pakai bunyi airnya yang kecil. Ingat, kalau kalian pakai bunyi air itu perlu hati-hati banget, jangan sampai salah, ada yang bunyi airnya yang deras, ada yang kecil. Jadi kalau misalnya di videonya alirannya kecil, kalian juga harus pakai bunyi airnya yang kecil. Mungkin kalian bisa akalin juga dengan kecilin suaranya, jadi nggak gitu kedengeran suara airnya, tapi yang penting ada, itu juga bisa diakalin. Nextnya lagi itu juga masih sama, masih bunyi air netes. Nah, nextnya ini sebenarnya ada bunyi transisi juga, itu whoosh juga, cuman yang ini lebih beda. Yang ini ibaratnya kayak bunyi pemukul baseball, tongkatnya itu lagi diayunin, bunyinya kayak gitu. Jadi bunyi transisinya kayak gitu. Jadi bunyi whooshnya di sini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Dari bunyi whoosh itu kita lanjut ke bunyi dia lagi steam susunya kalau nggak salah. Jadi di alatnya itu keluar asap, terus juga ada bunyi itu memang aslinya. Jadi sound effects ini juga lebih gampang ditemuin lagi steam, karena itu udah banyak banget sound effects-nya dan itu merupakan salah satu proses yang umum, jadi lebih gampang ketemu. Next, kita lanjut ke klip yang dia lagi bikin latte art, dan di sini gue juga pakai sound effects bunyi lagi tuang air gitu. Tapi bedanya ini gue kecilin suaranya, karena aslinya juga kalau misalnya lihat orang lagi latte art itu nggak bakal bunyi airnya keras banget, nggak bakal bunyi airnya deras banget, karena memang airnya cuma sedikit. Jadi gue pilih sound effects yang lagi tuang air, tapi gue kecilin suaranya sehalus mungkin. Next, kita ke klip yang terakhir. Di sini gue cuma pakai sound effects transisi doang waktu di awal, karena awalnya ada speed ramping, jadi cuma di situ aja sound effects-nya dan nggak ada sound effects lain lagi. Okay, segitu aja guys dari sound design gue untuk video kali ini. Mungkin nggak gitu banyak sih karena videonya juga singkat, tapi ya paling nggak bisa memberikan gambaran ke kalian kalau misalnya dalam sebuah video itu penting banget untuk sound design supaya lebih dapet feel videonya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.